Pemirsa, sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September yang lalu. Tidak hanya bukti baru, pihak terpidana kasus Vina juga menyiapkan puluhan saksi dalam persidangan tersebut. Sidang peninjauan kembali yang diajukan 6 terpidana kasus Vina telah bergulir sejak 4 September 2024 lalu. 6 terpidana yang mengajukan PK adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Suprianto. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian bersama Rizko Yunia dan Galuh Rahma Esti sebagai hakim anggota. Dalam sidang yang telah bergulir ini, seluruh terpidana kasus Vina hadir langsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran mereka didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Tim kuasa hukum telah menyiapkan amunisi untuk membantu para terpidana lepas dari tuduhan yang selama ini melekat. Di antaranya menyiapkan bukti baru atau novum, serta 39 orang saksi yang terdiri atas saksi fakta dan saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.